dua miras yang digerebek berlokasi di kawasan Argasari, Kota Tasikmalaya. Polisi menyita sekitar 40 liter miras oplosan yang disimpan di dalam dua jerigen. Selain menggerebek gudang miras oplosan, polisi juga merazia hotel kelas Melati dan mendapati beberapa pasangan tak resmi yang berada di dalam kamar. Guna menciptakan rasa aman menjelang Ramadan, Satuan Sabara Polresta Tasikmalaya akan terus melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah tempat.